Halo teman-teman, jadi pada banyak yang nanya ya, supporting hero ini apaan ya? Jadi di video ini gue pengen langsung praktek aja ya, sekalian kita clearin supporting hero ini apa ya. Di sini kalau kalian baca itu ada tulisan E ya, E itu artinya seekor ya, jadi cukup pakai satu ya. Dan di sini cuman emang bisa cuman satu doang kita pakai supporting hero nya ya. Dan di sini supporting hero apaan? Bukan hero support, bukan hero ngeheal ya. Jadi yang ada di bawah ini semua ini supporting hero ya. Jadi kita cuma bisa pakai satu. Contoh nih, contoh ya. Jadi kita di sini kita pakai ini ya, Gother ya. Gother kita jadiin sup aja lah ya. Nah, di sini langsung aja kalian pencet mulai ya. Dan kita coba clearkan ya. Apakah kalau udah clear itu nanti achievement-nya dapat ya, teman-teman? Oke, mari kita buktikan ya lawan trio kwek-kwek ini. Oke, langsung aja lah, gak usah malu-malu ya. Kita pakai Kisuna dulu ya, biar dapat buff ya teman-teman. Oke, area 3 biji, pas banget nih tim gua ya area ya. Trot, oke. Trot, trot, trot. Oke, yang ini Crazy Prominent. Rata please. Nah, rata ya. Satu turn doang. Oke. Nah, saatnya kita cek apakah misinya selesai ya, teman-teman ya. Tring. Oke, hadiah 3 anvil lumayan. Jadi di sini juga bisa panen anvil ya, tapi dikit lah, 3 doang. Nah, ya, battle event selesai. Jadi ini sini clear ya, teman-teman ya. Nah, ya. Support hero satu biji clear ya teman-teman di sini. Nah, akhirnya kita kelar ya. Sekalian jangan lupa klik diamondnya sebiji ya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.